Saya sambung lagi, tadi saya berhenti perbahasan tentang projek perumahan rakyat PPR. Dan sekali lagi saya menyeru agar pihak kerajaan, khususnya Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga dan juga pihak Kementerian Wilayah itu sendiri mengambil inisiatif segera mewujudkan pusat-pusat rekreasi untuk remaja dan anak-anak muda di PPR ini, supaya mereka ada tempat yang sesuai untuk mereka lepak, menggantikan tempat-tempat lepak di pusat membeli belah yang ada sekarang. Kalau boleh izinkan laluan sikit. Silakan. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua dan terima kasih kepada WB. Soal PPR terutama sekali di wilayah persekutuan, saya kira apa yang diutara ataupun pandangan yang telah diberi oleh YB sementara tadi, saya amat bersetuju. Saya amat bersetuju. Tetapi kita juga sedia maklum bahawa PPR, mana-mana PPR di dalam wilayah persekutuan, kalau kita lihat, keadaannya begitu teruk sekali. Keadaannya orang kata sesak, parking pun kadang-kadang tak tentu arah. Tetapi dalam satu masa yang sama, kementerian harus melihat, walaupun kata keadaannya sesak dan sebagainya, tetapi saya nampak kebanyakan rumah-rumah pangsa ataupun PPR ini di bawah bangunan, di bawah blok berkenaan masih ada ruang-ruang kosong yang boleh dibangunkan untuk mengadakan pusat-pusat yang seperti yang disarankan oleh YB sebentar tadi. Jadi ini harus diambil perhatian oleh pihak Dewan Bandar Raya khususnya yang mentadbirkan PPR secara khusus dan boleh mungkin boleh bincang dengan KPKT secara khusus untuk kita menyediakan tempat-tempat yang lebih bermanfaat dan lebih berfaedah kepada anak-anak muda kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dato' Abbas. Boleh dimasukkan sebahagian daripada ucapan saya. Dan saya rasa perkara ini memang hendak serbu daya, tak hendak serbu dalih. Sebenarnya ruangan yang minima tidak bukannya sebagai satu alasan untuk tidak mengadakan kelab-kelab untuk remaja ini. Sebaliknya, ruangan-ruangan yang minima ini perlu diutilisekan sepenuhnya, seperti mana rumah-rumah di Korea, rumah-rumah di Jepun, bagaimana ruang-ruang dimanfaatkan sebegitu rupa sehingga boleh digunakan sepenuhnya. Dan saya terus kepada topik saya yang seterusnya, iaitu berkait dengan laporan indeks syariah Malaysia. Saya ingin merujuk kepada laporan indeks syariah yang telah dibentangkan pada Januari 2016 dan telah diumumkan pada Mac 2016. Dan tahniah saya ucapkan kerana Malaysia yang mempelopori adanya indeks syariah ini, dan markah jumlah total score yang diperolehi adalah 75%. Jadi cuma saya ingin melihat lebih detail lagi. Jika kita lihat kepada responden penyelidikan, terdapat 7,587 orang yang terdiri daripada tiga kategori, iaitu pembuat dasar, iaitu pemerintah, pelaksana dasar, iaitu agensi, dan masyarakat sebagai pihak yang menjadi penerima manfaat. Dan ini adalah tiga kategori responden yang memberi skor yang berlainan bagi setiap bidang. Jika kita teliti skor-skor yang diberikan, menariknya, jika kita lihat, boleh dikatakan golongan masyarakat sebagai penerima manfaat memberi skor yang rendah berbanding pelaksana dasar dan pembuat dasar dalam bidang-bidang yang ditetapkan. Saya ambil contoh, skor di indeks bidang ekonomi, masyarakat memberikan skor 55.98% berbanding pembuat dasar memberikan skor 76.25%. Bagi indeks bidang sosial pula, masyarakat memberikan skor sebanyak 54.19% berbanding pembuat dasar 75% dan pelaksana dasar 65%. Dan bagi skor indeks budaya, pembuat dasar mendapat
69.86%, manakala masyarakat hanya memberikan 56%. Jadi saya mohon pihak kementerian berkenaan memaklumkan kenapa masyarakat sebagai penerima manfaat memberi penilaian yang lebih rendah berbanding pembuat dasar dan pelaksana dasar. Adakah dengan ini kita boleh menyimpulkan bahawa masyarakat Malaysia umumnya sebenarnya masih belum berpuas hati dengan pematuhan syariah di Malaysia, terutamanya jika kita lihat daripada aspek indeks ekonomi iaitu hanya 55%, indeks budaya hanya 56.65%, indeks prasarana dan persekitaran hanya 55.52%, serta indeks sosial hanya 54.19%, iaitu yang terendah. Ini berbanding dengan skor ataupun total keseluruhannya ialah 75% sebagaimana yang kita telah dilaporkan. Dan saya ingin tahu adakah indeks-indeks ini akan dibawa kepada Jabatan Agama di setiap negeri untuk digunapakai dan menjadi kayu ukur pematuhan syariah di negeri-negeri. Seterusnya, berkait dengan pelaksanaan Dual Language Program, DLP. Sebagaimana yang kita semua telah maklum, kerajaan telah mengisytiharkan pelaksanaan sekolah rintis DLP bagi tahun 2016 di mana ia melibatkan pembelajaran sains, matematik, teknologi reka bentuk dan ICT dalam bahasa Inggeris di 300 buah sekolah. Perlu saya tegaskan di sini, mengikut UNESCO, sesuatu bidang ilmu mudah dikuasai oleh pelajar dengan pengantar bahasa ibunda, dan dalam masa yang sama ia akan memperkukuhkan bahasa ibunda pelajar berkenaan. Dan di sini saya ingin merujuk kepada penulisan yang telah dibuat oleh Prof. Emeritus Dato' Ishak Harun, Fellow Penyelidikanan Fakulti Pendidikan UM, berkaitan pelaksanaan PPSMI sebelum ini dan pendapatnya berhubung dengan pelaksanaan DLP pada hari ini. Mengikut tulisan beliau, pelaksanaan PPSMI iaitu Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris daripada tahun 2003 sehingga 2011 telah membuktikan bahawa pembelajaran matematik dan sains dalam Bahasa Inggeris telah melemahkan lagi pembelajaran dan prestasi dalam kedua-dua mata pelajaran tersebut. Ini kerana 75% pelajar kurang memahami matematik dan sains dalam Bahasa Inggeris dan hanya 10 hingga 15% sahaja guru menggunakan Bahasa Inggeris sepenuhnya. Dan kesan negatif PPSMI juga dapat dilihat daripada ujian antarabangsa TIMSS 2007 dan 2011 dan PISA 2012 yang menjunam corot kedudukannya. 1/3 di bawah berbanding kedudukan di tangga 10 terbaik pada ujian TIMSS 1999 dan 2003 sebelum dasar PPSMI dilaksanakan. Dan kesan daripada PPSMI ini juga ialah merosotnya bilangan dan peratus pelajar yang memilih aliran sains di tingkatan 4 menjadi hanya 26 hingga 28% pada tahun 2012 dan 2013 berbanding lebih 40% sebelum PPSMI. Jadi hari ini kegagalan PPSMI telah terbukti. Tapi kenapa ingin diteruskan lagi melalui DLP walaupun hanya di 300 buah sekolah? Sedangkan hari ini kita ingin mencemerlangkan lagi, ingin agar subjek matematik dan sains ini betul-betul dikuasai oleh pelajar kita dan penguasaan ilmu ini kemungkinan besar dan memang mudah dikuasai melalui bahasa ibunda. Jadi saya sekali lagi menekankan dan saya tidak mahu sekali lagi seperti mana yang telah berlaku melalui PPSMI yang dikejar tidak dapat, yang dikendong berceceran. Jadi kegagalan PPSMI telah terbukti
Dan di sini sekali lagi saya ingin tegaskan, penguasaan bahasa Inggeris perlu direalisasikan melalui kaedah lain, bukannya kaedah belajar matematik dan sains dan teknologi melalui bahasa Inggeris, bukan. Jadi pendekatan yang munasabahnya adalah dengan menggubal program dan pendekatan alternatif yang fleksibel bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris di pelbagai peringkat dan tujuan dari prasekolah sehingga ke universiti. Jadi seterusnya saya pergi ke isu yang berikutnya, iaitu pemerkasaan Mahkamah Syariah sebagaimana juga yang dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Yang Dipertuan Duli Yang Mulia Yang Dipertuan Agong. Alhamdulillah, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Kerajaan Negeri Kelantan. Saya rakamkan di Dewan Yang Mulia ini kerana Kerajaan Kelantan buat julung kalinya telah merealisasikan pengasingan Jabatan Pendakwaan Syariah daripada Jabatan Agama Islam dan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan, JAIN. Dan pengasingan ini bertujuan tidak lain dan tidak bukan mengukuhkan kewibawaan, integriti dan ketelusan bidang pendakwaan syariah, penguatkuasaan dan juga kehakiman. Dan dengan penubuhan jabatan ini, Kerajaan Kelantan telah menjadi perintis dalam pemisahan Jabatan Pendakwaan Syariah daripada Jabatan Agama Islam Negeri. Usaha ini juga telah membuktikan kesediaan dan persiapan kerajaan dalam memperkemas sistem kehakiman syariah Kelantan. Dan tidak dapat tidak, pemerkasaan Jabatan Syariah memerlukan pertambahan bidang kuasa hukuman dengan beberapa pindaan perlu kepada Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965, dengan kata lain Akta 355 yang sangat-sangat perlu disegerakan, dan ini boleh memperkasakan dan seterusnya memartabatkan lagi semua mahkamah syariah di negeri-negeri. Dan seterusnya di sini saya ambil peluang untuk merakamkan ucapan takziah kepada keluarga adik Nuri Nadirah Ruslan, iaitu pelajar tahun 1 yang meninggal, yang dikatakan dipatu ular disebabkan cuaca pada hari ini, keadaan El Nino pada hari ini. Dan satu berita pula pagi ini, seorang pelajar daripada Negeri Sembilan, Rembau, tahun 2, tetapi alhamdulillah tidak masih lagi dapat diselamatkan. Dan di sini saya menyeru supaya semua pihak berjaga-jaga dengan keadaan cuaca pada hari ini, supaya perkara yang menimpa kepada adik Nuri tidak berulang di sekolah-sekolah lain. Dan saya menyeru kepada Kementerian Pendidikan khususnya mengambil tindakan berjaga-jaga, membuat gotong royong di sekolah masing-masing bagi mengelakkan perkara ini berulang di tempat-tempat lain. Seterusnya, boleh saya mencela? Sila. Ya, sila. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua, dan terima kasih pada YB ya, kerana memberi ruang mencelah. Tadi saya mendengar Yang Berhormat menyebut tentang gesaan Duli Yang Maha Mulia berhubung dengan langkah-langkah memperkukuhkan institusi agama dan kecekapan pelaksanaan undang-undang penterbiran agama Islam melalui pemerkasaan Mahkamah Syariah dapat disegerakan. Jadi pada pandangan Waibillah, apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh kerajaan untuk menyegerakan pemerkasaan Mahkamah Syariah di dalam negara kita? Dan begitu juga kaedah-kaedah pada pandangan YB untuk memperkukuhkan lagi, sebab memperkasakan pentadbiran dan Mahkamah Syariah itu adalah semata-mata untuk memberi kedudukan kepada perkembangan yang baik kepada umat Islam, tak kira di mana sahaja di dalam negara kita ini. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya boleh ambil sedikit masa. Tadi telah saya nyatakan, pertamanya daripada sudut bidang kuasa hukuman. Bidang kuasa bagi memperkasakan Mahkamah Syariah tidak dapat tidak kena ada bidang kuasa hukuman yang lebih besar, dan ini hanya dapat dilakukan dengan pindaan kepada
Akta 355. Dan sebab itulah kita sangat menyeru kerajaan memberi kerjasama sepenuhnya menyegerakan pindaan Akta 355 ini, kerana manfaatnya bukan semata-mata untuk negeri Kelantan, bahkan semua negeri akan dapat manfaat untuk memartabatkan mahkamah syariah di seluruh negeri. Yang keduanya, tidak dapat tidak, saya melihat hari ini daripada sudut bidang kuasa penguatkuasaan pegawai penguatkuasa agama. Dan saya kira untuk memperkasakan penguatkuasaan dan kehakiman mahkamah syariah, tidak dapat tidak bidang kuasa pegawai penguatkuasa agama perlu diperkemaskan lagi, kerana terlalu banyak kelompangan, terlalu banyak kelemahan, dan apabila penguatkuasa ini tidak mempunyai kuasa yang jelas, tidak mempunyai kuasa yang besar, bidang tugas penguatkuasaan mereka juga amat terhad dan terbatas. YB, banyak lagi. Okey, saya boleh saya tu saja. Tu pandangan saya bagi tujuan memperkasakan mahkamah syariah. Cuma saya ingin sentuh satu lagi berkait dengan tempoh menunggu haji. Jadi sebagaimana yang kita semua telah sedia maklum, apabila kita mendaftar untuk haji pada hari ini, kita terpaksa menunggu sehingga 83 tahun lagi barulah kita sampai giliran kita untuk haji. Kalau umur saya 20 saya mendaftar, maknanya usia saya 100 lebih baru saya dapat mengerjakan haji. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana apa yang telah disebut baru ini, pelbagai usaha telah dilakukan oleh pihak kerajaan untuk memastikan orang yang berusia 65 tahun diutamakan untuk mengerjakan haji. Cuma saya kira usaha-usaha yang ada sekarang ini, jika tidak diperkemaskan lagi, jika tidak diseriuskan lagi, tempoh masa menunggu ni semakin lama semakin lama, semakin lama semakin tinggi, tidak berkurang, tidak pernah berkurang. Jadi hari ini perlu ada satu tindakan yang di luar kotak, perlu ada satu tindakan yang yang berlainan, barulah tempoh menunggu haji ini akan berkurang. Sebab untuk mengerjakan haji memerlukan tubuh badan yang cergas. Kita lihat cabaran fizikal yang sungguh hebat untuk mengerjakan haji, bukan setakat cabaran mental tetapi cabaran fizikal. Jadi sebab itulah kita kena make sure, pastikan tempoh menunggu haji ini tidak lama, dan kita menggalakkan umat Islam di Malaysia yang cukup syaratnya ada di fikiran mereka untuk mengerjakan haji di usia muda. Bukannya mengerjakan haji ketika dah pencen, baru boleh buat haji. Itu bagi saya satu tanggapan, satu persepsi yang tidak betul. Sepatutnya bila dah cukup, kita dah akil baligh, kita dah cukup rezeki kita, semua dah komplit, okey, kerjakan haji. Dan alhamdulillah saya di usia 38 sudah sempurna rukun saya yang kelima, haji, dan dengan fizikal yang alhamdulillah sihat, kita boleh melaksanakan rukun yang kelima untuk umat Islam ini dengan sempurna insya-Allah. Dan satu je yang terakhir, pendek saja, sekali lagi saya ucap tahniah kepada kerajaan dengan skim My Beras yang telah diperkenalkan tadi. Cumanya saya sedikit terkejut sebab yang disebut oleh menteri tadi, bilangan penerima My Beras yang berdaftar yang diterima oleh pihak kementerian adalah 12,000. Dan setahu saya di Kelantan, skim Beras Al-It'am telah diperkenalkan semenjak tahun 2011 lagi, dan dengan jumlahnya 10 kilogram satu keluarga. Dan sehingga hari ini yang berdaftar dengan kita penerima Beras Al-It'am ini adalah sebanyak 9,000 orang sahaja. Jadi saya kira satu usaha yang baik daripada pihak kerajaan pusat. Cuma saya tidak mahu perkara ini dia menjadi politik, tidak mencapai sasaran. Bilangannya 12,000 semata-mata kerana ingin compete dengan apa yang telah kerajaan negeri buat sebanyak 9,000 orang. Jadi saya kira itu akan defeat the purpose.
Kita ingin membantu orang miskin, bukannya bermain politik. Jadi terima kasih sekali lagi. Cuma hasrat murni itu saya hargai, tapi pastikan ia mencapai sasarannya, bukannya menjadi bahan politik. Sekian, terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Baik, terima kasih. Dan saya sokong usul titah diraja. Sekian. Baik, terima kasih Wabi Senator Hajah Khairah binti Muhammad. Dan saya nak panggil lagi seorang